Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Peranti yang kami mahu tunjukkan kepada anda kali ini adalah Realme 5. Fokus Realme nampaknya ingin menawarkan kapasiti bateri tertinggi sehingga mencapai 5000 mAh. Tetapi ada juga sedikit kekurangan dan kelebihan yang mana kami akan ceritakan sebentar nanti. Ini adalah pandang pertama peranti Realme 5. Sama juga seperti abangnya yang menggunakan skrin sejenis bertakuk kecil ataupun lebih dikenali dengan dewdrop display di bahagian atas. Bingkai yang agak nipis jika anda terbiasa dengan bingkai kelas pertengahan, skrin terpapar sebesar 6.5 inci ataupun lebih dikenali sebagai peranti gergasi suatu masa dulu dengan panel IPS LCD pada resolusi HD+. Beralih kepada rekaan peranti Realme 5 ini menggunakan teknologi yang dipanggil nanometer holographic color. Akhir kata, peranti ini akan lebih berkilat apabila anda memancarkan cahaya ataupun terkena pancaran cahaya. Crystal design padanya sama seperti yang ada pada versi Pro, jadi dari jauh akan nampak lebih jelas dan nyata. Bermula pada sebelah kanan, peranti Realme 5 terdapat butang kuasa, kiri butang arah suara, akhir sekali sebelah bawah, BC audio, port micro USB dan jeriji besar pembesar suara, mikrofon. Spesifikasi Realme 5 agak asas seperti yang dijangkakan, iaitu dijana dengan Snapdragon 712 digabungkan dengan RAM sebesar 4GB dan storan dalaman mencapai 128GB. Bagi kami, storan yang diberikan sudah pun mencukupi, tetapi jika mahu anda boleh kembangkan melalui slot microSD. Memainkan peranan yang penting di sini adalah sistem operasinya, iaitu ColorOS 6 yang berasaskan Android 9 Pie. Menawarkan UI yang agak kemas tetapi turut terbina bloatware yang ada seperti web novel, Oraming, aplikasi yang tidak penting yang kami pasti anda tidak perlukan. Selain daripada itu, kelancaran aplikasi untuk pertama kali penggunaan agak lancar yang mana kami akan teruskan menguji apabila memuat turun aplikasi permainan dan Geekbench yang terbaru. Kamera yang terpasang sehingga 4 kamera utama dengan sensor yang cukup menarik. Kamera utama 12MP dengan aperture f1.8. Kamera ultra lebar 8MP. Tahun ini Realme memfokuskan macro shots meletakkan 2MP dan 2MP lagi adalah untuk tujuan kedalaman gambar. Lihat saja ketebalan peranti ini, anda sudah pun tahu bahawa ia membawakan bateri yang besar berkapasiti 5000 mAh. Tapi sayangnya, wattage yang diberikan hanya 10W untuk pengecasan. Tetapi kami akan mengujinya untuk mengecas peranti ini apabila kami membuat ulasan akan datang. Terdapat dua pilihan untuk menyakuti peranti di sini, iaitu imbasan cat jari di bahagian belakang peranti. Yang kedua pula adalah imbasan wajah. Harus diingatkan bahawa imbasan wajah seperti ini tidak begitu selamat jika anda mementingkan security yang tinggi. Buat masa ini, kami belum menerima lagi harga penjualannya. Tapi apa yang kami pasti Realme mahukan pengguna mereka dapat panjangkan lagi jangka hayat bateri daripada membawa powerbank yang besar itu. Jadi itu saja dahulu pandang pertama kami terhadap Realme 5. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.